Okay, aku pernah jogging guys. Aku pernah jogging. Oh, tempat yang aku rasa seram, tempat aku bercerita tadi ke kat sini, lebih kurang lah tempat yang aku rasa seram. So next time aku boleh bercerita dekat dekat sini. Next time mungkin aku cerita kat sini. Lagi thrill ni, pokok-pokok besar. Oh, mungkin lagi banyak gangguan ni. Pokok besar ni mungkin lah ada pontianak ke apa kan. Okey, itu je kisah aku pada malam ni. Tak tahulah sambil jalan ke motor ni aku sambung cerita apa kan. Kalau korang nak tanya-tanya ke, nak ikutkan cerita aku. Wah, ada ambulan. Cerita aku dah tamat dekat sini. Boleh-boleh. Boleh. Aku jalan ke motor, dah sampai motor aku end live lah. Aku nak tunjukkan ke korang apa. Aku ni eksplorasi 21. So benda, tempat-tempat macam ni memang aku sebenarnya nak tunjukkan juga. Bukannya pasal hantu pun, kadang-kadang keindahan malam tu. Kalau boleh esok live lah, dapat juga ilmu. InsyaAllah. Esok tak janji, tapi insyaAllah. Kalau tak ada benda nak buat kan. Tapi itulah aku punya concern. Kalau aku cerita habis, lama-lama tak ada benda dah aku nak cerita kan. Tapi tengoklah, tengok keadaan. Okey, ada ambulans. Okey, yang ni aku off dulu, jap eh. Okey, aku nak berjalan ke tu. Okey, kepada yang baru masuk, aku dah habis cerita hantu, tapi aku nak ke motor sekarang. Korang boleh teman aku ke motor lah. Aku nak make sure tak ada barang tertinggal. Aku ni jenis cuai guys. Barang tertinggal nak patah balik kan. Dah hantu dah cop dulu kan barang aku pun. Leceh kak. Hidung gatal lagi. Okay, botol air. Tak habis air aku. Bawa kami ronda tasik. InsyaAllah. Aku akan ronda. Jauh juga. Penat aku berjalan ni. Nanti berpeluh lah. Kau tengok aku berpeluh ni. Okey, aku tunjuk depan lah. Kamera depan. Oh, mana lagi cantik eh? Oh, ni lagi cantik. Sekarang ni. Okey, ni lah cantik. Seram guys tempat aku cerita ni. Okay guys, jom teman aku balik. Aku dah, kepada yang baru masuk, aku dah habis cerita hantu. Aku just nak ke motor. Sambil tu kalau korang tanya-tanya, aku boleh layan lah. Aduh, air aku bawa ni berat lah. Nak buang sayang air. Okay, jom kita balik. Macam konten cerita seram betul ni. Jep, aku nak perkenal. Aku tak ada barang tertinggal. Okay. So tak ada yang barang tertinggal. Kalau ada memang aku patah balik lah. Ni lah tempat aku tadi. Kan. Ha, ni yang bunyi kat pokok putih. Putih rupanya. Putih ke? Aku nampak putih. Bunyi-bunyi tadi. So ini Mak Gimbal ni degil lah. Tak nak ikut arahan. So ni pokok yang tadi. Ada nampak pontianak lah. Penat guys pegang gimbal. Ini aku tak tahu apa benda bangunan ni. Untuk orang berkelah ke? Solat. Aku tak boleh pijak. Mungkin untuk orang solat ke.
Okay, ada taman permainan. Oh, naik muscle aku, tak payah angkat berat. So kita tengok ada tak yang main benda ni kan? Tak ada lah benda-benda ni bergerak. Aku pun baru tahu ada benda ni. So tak ada kan benda bergerak. Kat sini tak ada buai. Sebab apa tak ada buai? Sebab kalau ada buai, cepat jahanam. Ada. Aku jalan-jalan ni ya, terlanggar sarang spider. Ha. Ni mambang putih tengah naik. Ha ni, mambang putih. Alah tak nampak ah. Ha tu mambang putih nampak ah. Simbol mambang putih tengah naik. Tak macam mana main dia. Ni barang-barang baru ni guys, aku baru tahu ni. Ni baru siap ni. Sebelum ni tak ada. Aku selalu juga jogging sini malam-malam. Tak selalulah, kadang-kadang sangat ah. Sangat kadang-kadang ah. Apa? Bila jogging masa ni sebelum PKP ya. Sekarang dah tak boleh jogging kan. Tak tahu lah, tak boleh jogging kat sini. Tempat tempat ni tutup ni. Aku live secara haram ni. Apa ni? Ui, sakit tangan aku ni. Aku dah kena pegang dua tangan lah. Aku selalu jogging kat sini. Lepas tu adalah apa? Mabuk-mabuk. Orang mabuk ada. Apa, laki bini jogging pun ada. Tempat ni masa sebelum PKP lah. Lepas tu kat sini ada kes. Adalah orang cakap kes kena liwat. Ada satu kes kena liwat laki tengah-tengah malam apa? Sekejap eh. Sekejap eh guys. Lampu ni kalau aku boleh pusing lagi jadi lagi. Ah, tak payahlah. Nanti patah pula aku nampak sebahasa. Okey, kita dalam perjalanan balik. Aku sekarang tengah pegang botol, lepas tu pegang gimbal dua tangan. So kat sini ada tu kan, tempat duduk tu. Ha, tak ada orang duduk eh. Kalau ada, maknanya dia adalah hantu. So kalau hantu pun apa salahnya kan? Dia tak kacau aku tak kacau dia kan? Kita ni tak payah nak takut dengan hantu lah. Salah satu sebab aku buat benda ni nak educate orang ke kan? Tak payah. Tak payah takut dengan hantu. Chill je lah kan. Ni pokok yang paling besar aku rasa. Alamak, lampu aku tak nampak. Apalah. Aku tangan ada dua je. Kalau tangan ada tiga aku boleh bersuluh-suluh. Tapi ngeri juga kan nak lalu pokok sebelah kan. Okay, aku pernah jogging guys. Aku pernah jogging. Oh, tempat yang aku rasa seram tempat aku bercerita tadi. Ke kat sini? Lebih kurang lah tempat yang aku rasa seram. So next time aku boleh bercerita dekat dekat sini. Next time mungkin aku cerita kat sini. Lagi thrill ni, pokok-pokok besar. Oh, mungkin lagi banyak gangguan ni. Pokok besar ni mungkin lah ada Pontianak ke apa kan. Gelapnya, aduh sangkut. Aduh sangkut mungkin lah sebab gerak-gerak kan. Tak best lah. Sekejap eh, internet connection ke apa. Tak apalah, just enjoy. Just enjoy the video lah kalau tak ada suara. Okay. So, ha, ni. Ah, mungkin next. Tapi aku tak selesa lah kalau atas aku ada pokok. Ah, mungkin tak kot. Mungkin tempat tadi kot aku akan live. Sebab pokok ni dia macam bahaya tau. Satu bahaya tek burung, bahaya apa? Ular ke apa terjun. Jahanam. Ah, memang jauh. Motor aku. Apa tu? Motor aku dekat ujung sana tu. Ah, kat kawasan situ ah. So memang jauh. So kat sini tadi ada bunyi. Ada bunyi yang aku cakap apa tu? Ah, kat sini. Ah, muncullah kan. Boleh view aku tengok. Ada bunyi tadi guys kat sini. Yang ni pokok besar tadi. Ha, atas ni pokok besar. Seram juga lah lalu bawah pokok besar. Gimbal aku ni.
slow. Okay, memang jauh guys, sorry ya. Kita berjalan-jalan di Tasik yang malam, pukul 12 malam, di bulan hantu keluar. La 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 la. Tak kena besi lah. Salah satu bulan hantu jangan bersiul eh. Tapi aku apa peduli okey ni. Ni rare ni guys. Pokok buluh guys. Aku baru perasan tu pokok buluh kat sini. Aku rasa baru tanam ni kot. Pokok buluh ah. Ha tu nampak orang apa orang-orang tu. Oh burung macam bunyi pontianak. Kau dengar guys? Burung macam bunyi pun tenak. Tiba-tiba aku mengemang. Entahlah aku bawa pokok kan. Buluh. Buluh betung. Ada hantu tak kat pokok buluh? Assalamualaikum. Ada hantu tak? Assalamualaikum. Ada hantu tak? Assalamualaikum. Aku ni dah buat kerja gila ke? Sorry lah hantu, kacau pula. Mak ai, jauhnya. Eh memang jauh, jauh. Oh ni pokok buluh. Aku rasa baru tanam ni pokok buluh ni. Sebelum ni tak perasan man. So dia belum besar lagi lah. Belum jadi pintu bunian lagi lah. Aku mengemang guys. Muka aku pergi kacau pokok buluh lagi lah. Terbangun hantu-hantu. Eh tapi ni time dia bekerja. Ui jauh guys. Menyosal guys. Nanti aku buat-buat dekat-dekat dengan motor lah. Tak pun aku bawa motor masuk sini. Suara clear. Baik. Jangan kerap sebut nama Kunti. Nanti tiba-tiba muncul. Masih berani ke nak adab dia? Suara tak. Aku tak tahulah aku berani ke tidak. Tapi kalau stay tadi kan, yang aku cerita dalam mimpi aku, aku berani je dalam mimpi tu lah kan. Masa kau mimpi ni, Woi bunyi apa tu? Ada ni ada biawak kan kadang-kadang. Lain macam. Woi apa benda? Hantu air ke apa? Menggelupon lah. Lek lah. Kan tak pernah nampak orang kot. Aku tak nampak biawak ke apa. Tapi menggelupur tu gila babi. Kalau orang penakut memang bagus. Tengok konten dulu bro. Nah tu lah aku nak educate juga macam ni lah. Pokok buluh ni kan. Seram guys. Aku rasa ada hantu tu kat pokok buluh ni. Sebab aku rasa mengemang. Tadi aku ketuk-ketuk tu kan. Dia terbangunkan jin yang tengah tidur kan. Sorry lah jin-jin kat sini. Aku bukan nak ganggu. Kan. Lag lah. Tak payah nak ikut aku balik eh. Tak payah nak masuk dalam robot aku nak ketuk-ketuk. Kan? Aku bunuh kau orang. Dah yang mana stay sini, stay. Kan. Kau orang duduk tempat sini, duduk sini. Tak payah nak ikut-ikut aku. Semak. Tak payah lah. Aku ada alam aku. Kau ada alam kau. Kan. Weh nak kecoh lah. Kan, tak payah nak tunjuk terror dengan aku. Balik. Yang kat buluh. Pergi kat buluh balik. Aku mengemang guys. So aku kena bagi hint lah. Tak payah ikut aku. Jangan jadi SA. Sebab SA tu ada ilmu di dada. Sebab tu si Kunti takut dengan SA. Itulah aku nak kena apa sudut pandang SA tu. Aku nak kena belajar juga ah kan.
Sebab aku rasa aku punya sudut pandang dengan SA tak sama. Tapi macam mana dia boleh seberani itu kan? Okay guys, sekarang aku yang baru masuk, aku sekitar sekarang dah letih nak menuju ke motor. Next content mungkin aku akan bawa motor masuk sini je lah kan. Letih guys nak pergi ke motor ni. Jauh lagi perjalanan aku dengan tangan aku dengan apa gimbal ni yang berat. Okey. Dah. Buluh pokok buluh oren kesukaan orang Bunian. Betul lah. Aku pun ada baca memang ada orang apa? Ada tu yang aku pergi ketuk-ketuk tadi, tentah dia nak follow aku kan. Tu yang aku meremang tu. So ini jambatan kedua. Mengah juga lah. Tu ada ikan-ikan kan. Tapi tak, kaki pancing tak ada lampu dari kaki pancing. Ah, ada. Setuju bro, bawa motor. Tapi sebenarnya satu kesalahan lah. Tapi tak apa, view tak ramai, okey lah. Dan kalau view dah ribu-ribu, astaghfirullahalazim. Anda bunyi-bunyi. Tengok sikit bawah ni. Ni lah tasik. Dia agak, ini tak berapa kotor lagi lah. Ada pernah satu, ni mungkin dia orang dah bersihkan. Ada satu musim tu memang kotor gila guys. Ni kira bersih lagi lah. Sebab orang dah tak buat sampah kot. Sebab PKP kan. Sekejap, apa tu guys bercahaya? Ada benda bercahaya dekat atas apa? Tong sampah tu. Sekejap eh.